telah dilaksanakan acara penutupan latihan pelibatan POMAL dalam operasi gabungan TNI Wamilo 22 tahun 2022 yang berlangsung di gedung RB Supardan Makupus POMAL Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara penutupan tersebut dipimpin Danpus POMAL Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Umum, diikuti oleh para pejabat utama Puspomal dan pelatih, serta seluruh peserta latihan. Dalam penutupan tersebut dilaksanakan evaluasi, paparan dari tim penilai Kolatko Armada 1, dan penyampaian saran serta masukan dari PJU Puspomal untuk kemajuan latihan kedepannya. Serial sinetron yang menggambarkan tentang kisah seorang prajurit TNI dari Matra Laut yang bertugas di Satuan Kapal Perang Republik Indonesia, penjaga kedaulatan dan keamanan laut Nusantara, telah tayang perdana di stasiun ANTV. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta pejabat utama Mabesal dan pejabat Puspomal yang diwakili oleh Wadan Puspomal turut hadir pada acara nonton bareng sinetron serial Bintang Samudra tersebut, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI Angkatan Laut, bertempat di Gedung Balai Samudra Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, serta ditayangkan secara langsung di 77 kota seluruh Indonesia. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Emhan MH, yang diwakili oleh Dirbin Litkrim Pamfik, hadir dalam upacara Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang bertempat di Silang Monas, sisi selatan dengan tema Bangkit Maju Bersama. Dalam upacara tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Ria Patria bertindak selaku Inspektur Upacara yang diikuti oleh pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta gabungan POM Angkatan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Emhan MH, turut hadir dalam pelepasan ekspedisi maritim 2022 yang bertempat di Dermaga Korin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ekspedisi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan KRI Dewa Ruci dan dilepas langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Yudo Margono, yang diikuti oleh para pangkotama wilayah Jakarta dan para pejabat utama Mabesal. Menurut Danpus POMAL, ekspedisi maritim kali ini sangat penting untuk menggali lebih dalam sejarah kejayaan maritim Indonesia yang kemungkinan masih belum terkuak dan tersentuh pada generasi saat ini. Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI, Edwin SH Emhan MH, yang diwakili oleh Kasubdit Minpers Puspomal, mengikuti acara deklarasi dan pelantikan pengurus pusat serta pengurus daerah keluarga besar Putra Putri Abiasa Jalasena yang berlangsung di Gedung H Jalan Raya Mabes Hankam nomor 100 Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Ketua Pejabat TNI Angkatan Laut dan Ketua FKPPI. Pada acara tersebut, Bapak Bambang Hirwanto dilantik menjadi Ketua Umum Abiasa Jalasena beserta kepengurusan yang baru. Prajurit Detasemen Polisi Militer Lanal Semarang mengikuti pelatihan dan pembekalan yang diberikan oleh Pasukan Pengaman Presiden dalam rangka mendukung kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022. Prajurit Denpom Lanal Semarang tersebut nantinya akan melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap kepala negara yang mengikuti KTT G20 tahun 2022. Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan dan Dishub beserta Satpol PP Kota Balikpapan tergabung dalam satu satuan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah di wilayah Kota Balikpapan. Menurut Komandan Denpom Lanal Balikpapan, satuan tugas tersebut merupakan bentuk sinergitas dan kerjasama untuk menciptakan kesadaran hukum bagi setiap masyarakat di Kota Balikpapan.